Di mana tadi sini aja? Yang nonton aku mah cowok teh, masa? Halo, halo juga. Tutup bibirnya sini. Tutup bibirnya tapi sini. Hey guys, aku lagi jadi modelnya Teh Nia di Bogor. Depok saya. Di Depok. Kejauhan. Di Depok di Cibubur. Coba semua. Coba ini teh lagi di make up apa coba? Mau jadi pengantin kali. Senyum. Jadi patah hati nanti. Ada orang Depok di sini. Ini belum selesai, nanti kalian akan terkejut. Terkejut. Hah? Kak Salma pakai skincare apa nih? Lihat. Aku paksa muanya pakai moisturizer aku tuh. Sama tangan teh enggak jauh ya tuh putih tuh. Bagus. Ke make up juga nempel. Ini adalah tetenuanya. Skincare-nya sama bagus banget. Jadi sama poni dan bedak aku tuh bahasanya kawin ya. Mm-hmm. Jadi nempel. Kayak Aurel. Cantik. Pede banget cek tete. Dikirnya apa ini ya? Ini sudah Bepom. Cuma 150 banyak isinya. Goreng. Iya emang orang Sunda. Siapa ada yang ngomong? Iya katanya kayak orang Sunda, Sunda banget ini mah. Satu Sunda sama tehnya. Iya. Kita sama-sama orang Sunda guys. Tadi di TikTok lobet. Buka kaca dulu.
cowok semua. Ya cowok semua ya, nggak tahu ya lagi diapain ya, ini tuh lagi di make up biar pada cantik gitu. Ah sama mah di make up juga udah cantik. Jadi cowok mah nggak tahu kalau lagi diapain. Karena mereka suka wanita cantik natural. Karena murah. Kalau kalau yang jadi pacar aku mah enggak usah beliin aku skincare. Aku tukang skincare, tukang dagang. Mohon maaf. Tapi jadi bagus kan? Ini adalah hasil riasan Tehnia tuh. Cuman ini belum pakai hijab aja. Senyap. Tidur aku yang besar, super besar sekarang jadi kecil guys. Cuman kayak lightingnya kurang bagus ya. Ini pakai efek ya? Iya kayaknya tadi aku belum, aku langsung tik gitu. Oke, kita buka. Udah sembuh, aku udah sembuh. Emang kamu sakit apa? Aku diinfus sekali itu, seberapa satu hari aja itu diinfus. Ya aku jadi cantik ya, ya Allah ini teh. Sudah banget ya. Ini sudah pisan guys. Agak dijauhin kali ya. Ya. Kita mau diulang teh kucirannya. Mau diulang soalnya kayak itu abis disemoting teh. Oh aslinya kamu ini gimbal. Oh gitu. Iya lurus sih tapi banyak banget teh rambutnya. Kayak orang Arab dong. Kok ada ya Arab iya. Orang mana ya teh yang bulunya banyak teh? Ini kan orang Arab, kamu tuh rata-rata keriting-keriting. Kayak Tasya Parasya? Aslinya itu ya? Oh, lipsticknya di gigi. Kamu ya? Ambil aja. Apakah aku mata rasanya karena ini rasa coklat? Tak. Rasa apa? Rasa coklat, enak. Terima kasih Kak Dila, aku juga senang tahu. Apa katanya? Cantik banget. Cantik banget, Masya Allah. Beneran nih, seneng. Ah dia mah ini. Apa teh? Dila tuh. Karena lagi live aja. Kan tadi, kan dari tadi aku tidak live juga aku berbicara seperti itu. Dia memuji diri sendiri terus ya. Dari tadi. Ayo kalian gak mau puji aku guys. Yang puji dapat ini. Dapat spam like. Wis, pengen banget kali ya orang di like sama-sama. aku kemarin di like sama-sama. Aku nge-DM deh. DM deh. Teh, aku OTW gitu. Teh nanti aku Sabtu kesana ya. Gitu. Tapi aku juga suka gitu sih kalau udah jadian sama orang kayak buat nge-remind. Iya. Buat memastikan. Salma boleh minta tolong bukain Salma ini? Boleh. Ini teh. Ini aku sedang ditusuk. Rambutnya biar enggak berantakan. Coba tebak ini bajunya warna apa? Hayo. Itu biasanya mah kalau ini mah harus ditanya baru mau komen. Siapa? Netizen. Oh gitu. Suka ditanya dulu. Harus ditanya dulu kalian guys. Guys tuh sama tangan tuh tidak jadi make up tehnya itu sangat bagus karena tidak beda dengan tangan. Jadi memang tetap suka ada ya make up yang terlalu putih gitu ya. Ya, mungkin dia nggak tahu WhatsApp ya. Cowok kamu ada masuk di live? Ada. Cowok kamu ada lihat itu? Nggak ada. Tidur? Apa nyata di rumah? Tuh handphone? Enggak, buru-buru aja.
jadi ketinggalan. Ya Allah, secukup itu. Padahal kan di HP kan ada segala. Kalau aku mah balik lagi ya. Aku juga. Kalau dia mah, oh iya, ketinggalan semuanya. Udah ya? Nah guys, ditanyain ini bajunya warna apa, kan nggak jawab. Ini adalah baju warna apa teh? Lilak. Lilak tuh. Nggak tahu kan lilak ya, tanya teh ungu, woi. Terus oh, iya ya ampun. Ya Allah, halo followernya Teteh Nia. Nih, aku dari tadi loh. Teh Nia sangat bersemangat dari jam berapa teh? Setengah dua ya? Setengah dua. Setengah dua tadi kita udah mulai. Iya. Tadi Nia jam dua ya? Iya. Kita lebih cepat. Guys, dia jadi mirip artis India. Rambutnya nakal, keluar-keluar. Semangat tataku, iya. Semangat banget aku jadi modelnya Teh Nia hari ini. Harus semangat dong. Udah gak ngomong coba mah. Sama puasa gak? Puasa terus. Tapi kalau kamu posting foto banyak yang komen gak? Kalau aku posting foto ada yang komen. Cuma kalau misalkan lebih ramean story apa di story langsung DM tring HP teh, aduh pengen nggak pegang HP kalau biasa kalau abis bikin story. Oh gitu, nggak kelihatan kayak teh itu ya, nanti ketutup. Halo, aku kalau jadi model seterusnya oke nggak guys? Udah jadi bos aja. Gak usah jadi model. Jadi model kalau lagi senang. Emang senang teh di make up-in teh. Apalagi jadi cantik gitu ya. Emang sama mama dalam gak make up dia udah cantik. Kayak anak kecil kalau gak make up. Masa gift away skincare. Oh, ada yang minta giveaway skincare? Mau giveaway. Aku tuh biasanya ini kalau ada yang beli krim, aku kasih bonus giveaway. Nanti dah gimana ya? Kayaknya mendingan dikasih bonus daripada di bonusin uang. Tapi guys, ini agak susah. Jadi malu. Tanya malu pakai efek. Jadi terang guys. Banget. Aku jadi terang banget. Salam kenal. Terima kasih. Halo. Jauh banget. Salam kenal juga.
aku tuh susah tegak. Tapi sekarang sama udah nggak ini bagi lagi jadi iya kemarin apa masih nyambi gitu nggak di kantor wawancara gitu nggak enggak itu mau hotel enggak canggih lagi mendingan iya weh sendiri dulu lah gitu kan kalau gini kan jalan sendiri enak ya nggak ada kepikiran nggak ada beban apa-apa. Kalau bekerja di orang, pikiran. Koneksi buruk. Koneksi buruk. Oh iya, pakai wifi ya? Itu pakai wifi HP itu. HP yang di luar ada satu. Cuma emang sinyalnya kalau enggak kena ini, kena batas waktu ini. Overheat gitu. Tiba-tiba terus panas. Jadi mancing kan aku ya. Kayak dari mana? Kalau aku modelnya dari Bekasi. Kalau teknianya nih di Depok. Depok sama Bekasi tuh hanya 1 jam. Duh, mau diapain aku nih? Sudah ada alat eksekusinya. Diapain ayo? Diapain? Ayo. Jadi orang Padang. Coba ada orang Padang gak di sini? Kalau Makassar teh gimana teh bajunya? Ada aja. Hijau ya biasanya. Kalau ada hijau ada merah ada kuning macam-macam sih kalau sekarang. Nah, lipat jarum lagi. Oke. Okay. Ah jarum. Oh iya ya jarum ini mah jepitan ya Allah kita maafkan aku. Sepertinya ada lah. Oh. Dan mau jadi ibu ratu. Nih kamu yang merawani kasih baju baru. Baru beli teteh? Teteh kemarin aja udah jajannya teh parah jajannya teh meni mahal make up guys. Oh iya Makassar baju bodoh iya pakainya. Iya orang Sunda arek jadi gala-gala Padang. Iya teh iya kudu muka jeng iya rembang rene. Aku sama tetehnya sama-sama orang Sunda. Tapi aku pengen cobain Padang karena kayaknya tidak akan memakai Padang sampai kapanpun kalau tidak ke tetehnya. Kalau Melayu dia mewah ya teh ya. Nih boleh kamu tengok ya. Ah, Padang Melayu sama-sama mewah. Iya, aku orang Sunda. Iya, nanti ya aku lihat ya di Instagram ya. Apa soalnya handphonenya mati. Dan handphonenya butut. Kalau handphonenya Teh Nia mah bagus tuh. Masih hidup. Lihat tante Teh udah mati HP aku. Mau dicas? Enggak. Maksudnya tadi mati sendiri mungkin overheat. Kepanasan. Sering gitu dulunya suka dipakai main game terus HP-nya Teh. Dia gamer soalnya. Iya aku ada YouTube tau teh itu tapi game semua. Masa? Iya. Oh YouTube mau game semua? Iya. Tetap aja yang nge-endorse teh Scarlett gitu. Walaupun gamer, iya. Mau di make upin ini aku juga mau nih sudah tersampai seneng banget kasihan tetehnya dari jam 1:30 sampai sekarang berdiri udah kayak kecap bango berdiri sejak 1928 kalau tehnya berdiri sejak jam 0 ya 13:30
Sama ini lucu tau gak? Aku yang lucu parah teh. Lucu parahnya sangat itu mengakui diri sendiri. Ayo balut asin sendiri. Iya. Gak pernah dia cantik sama pacar aku. Masa? Iya. Karena menurut dia kamu cantik banget. Berisik cina kamu. Aku ngomong dulu ya tuh ya. Terus? Jadinya itu gak pernah bilang cantik, bilangnya berisik. Apa itu dulu mungkin? Mungkin cantiknya dia, versi cantiknya dia itu itu. Kamu harus... Itu tadi lihat model yang teteh di depan. Ini cantik cina. Iya dia kalau misalkan ngeliat baliho-baliho cantik ini teteh. Komen cantik? Seneng iya. Cantik. Dia nggak tahu pacarnya juga cantik. Enggak, cuma aku mah berisik. Iya. Caranya aku nggak mau ngomong ya sih, aku cuma nggak mau ngomong. Apa tas dulu? Gak usah ya, biarin aja. Tutupin aja kan biar nggak kelihatan. Biar matching kan. Iya. Kita dikasih sama dia, kalau nggak dipakai tadi tanya kenapa gitu. Jadi ya sudah lah kan. Itu pedi double sakit ya? Enggak lagi gini. Nah coba lihat orang kaya ini adalah berlian. Berlian? Berlian 80 karat. Aduh sekitar berapa miliar guys. Aku puasa, alhamdulillah. Tetehnya juga puasa. Semua orang yang di sini puasa, guys. Live-nya aku bajak ya, aku ambil alih. Iya, aku nyeriul. Eki, bagi buat tutupan kepala. Mbak, aku tutupan kepala. India aja Ki, enggak apa-apa. Oh, iya. Teh, itu cowok aku udah bangun apa gimana sih tidur dulu. Dia mah di mana-mana tidur. Masa? Iya. Kan kalau shoot itu ya, shoot iklan. Nah, iklan itu teh biasa di Aston di hotel dapat satu kamar. Dia weh pakai tidur akunya mah kesana kemari tapi pulang langsung kata aku enggak nginep ngapain langsung pulang ini mah. Suka nawarin kan manajernya. Aku bilang enggak itu mah cuma nganter sampai maksimal jam 10. Ini make upnya di mana? Di galerinya Tehnia. Asal aktif di Bandung. Iya. Emang juga di Bandung, si dari Ciamis. Bahasanya seperti ini. Coba bantu pegang biar ngotasin. Sebenarnya kalau enggak apa-apa yang dipakein dia aja. Enggak ada yang silvernya. Biar lebih mata. Kalian kamu pernah ya? Ngotasin udah pas tengah-tengah tuh. Kenapa teh? Udah pas tengah-tengah tuh. Udah. Di atas hidung. Kayak di Bandung ya kalau ngomong sama aku. Asal jadi si kalabayan nih sekitar iya. Kalau aku kan waktu itu kan main sama teman ke Subang ke kampung teman. Aku malah lebih parah bahasanya dikiranya orang situ. Masa? Iya. Kepasan. Wih banyak yang minta di fallback. Iya nanti ya HP-nya lagi gitu nanti aku cek. Tapi harus belanja ya ke Salma ya. Sok belanja. Pengen cantik kayak Salma beli skincare Salma. Tuh. Muka sama tangan sama, guys. Jadi cantiknya enggak belang. Enggak sama memberikan cantik. Ada ya? Sama tuh. Ya sama cantik banget. Aku jadi malu. Jadi enak malah. Sudah dibikin cantik. Apa aku gak main ke teteh? Enggak teh, seneng banget. Masa? Iya, gak jauh banget juga. Soalnya tempat cowok kamu gak terlalu jauh. Emang satu wilayah lah soalnya ya. Hii, ini gelis. Karena kalau muaknya bukan orang sini aku diam. Masa? Iya, bingung.
Intinya mah serba cerewet. Kalau kata dia aku cerewet ngomong-ngomong. Kenapa aku tak aku nanya ya teh ya. Itu teh kenapa ya begitu? Misalkan ada baliho, balihonya teh dia mulu gitu. Itu kenapa ya dia mulu? Apa dia bayarnya terus kali ya? Terus kata dia apa? Dia nanya mulu cerewet. Emang dia pendiam? Enggak, dia ngomong juga cuma enggak. Gak sebagal kamu. Sudah passion bawa. Guys, aku jadi orang India. Ah, kamu gak lihat ya aslinya, kalau lihat aslinya happy. Ini aku di sini, maksudnya aku. Ini mereka pada ngelihat di kamera aja. Aslinya bagus loh. Aslinya bagus banget. Tadi catatan aslinya. Karena di kamera agak gelap ya. Iya, tapi kalau ke orang terang kok teh. Ini mau teteh brightness-nya aja kali. Masa sih? Coba. Kita coba lihat. Kalau jadi klien tuh emang paling klien paling cerewet ini. Gue minta bayarannya beda ini. Paling cerewet. Body care-nya spill. Iya kan tadi sudah pakai. Lagi nggak bawa. Nah dia cuma pakai ini. Nah bisa itu. Murce bisa untuk. Ya lupa endorse-nya wedding. Ya. Penghilap. Kiri. Aku akan anukan ke Nia Wedding nih, coba lihat ya. Nah, nanti teknik review beneran enggak itu di aku bisa bikin. Kalau aku nge-makeup tanganku udah putih, berarti itu berhasil. Aku tuh kayak lagi di mana ya? Lagi di Arab. Lagi di Arab nih, jauh. Masya Allah. Ya Allah. Mana udah di mana? Uni udah selesai. Ini udah nih. Insya Allah cantik banget. Guys, gimana suka gak? Aku sih suka banget sih hari ini, senang banget makeupin Salma. Karena Salma tuh ternyata sebaik itu, sebawel itu, seasik itu, seriusan. Perlu kan? Tapi ya guys, ini karena Salma bolehin jadi aku juga sekalian ebang. Karena goreng. Di kamera kelihatan ternyata. Tegegergetan. Angga AS gimana? Ada yang orang kadang maunya pakai warna ini. Ada. Jadi bagus. Ada. Cantik kan? Iya. Tuh. Teh Salma tonghilap naon? Tonghilap kamu juga beli body care-nya di Salma ya. Cantik katanya. Ya aku sahela mana? Aku sahela nu dangga sampai. Iya. Selebgram, seleb TikTok, tapi bager pisan. Atau menjahat mah jadi perampok teh. Iya ya. Iya. Nanggai. So beautiful katanya. Jadi kayak orang ini kayak orang India ya guys dia. Siapa ya orang India yang mirip dia? Guys, orang dia India mirip dia siapa? Sarukan. Sampa Azkia teh. Sama apa nama IG-nya? Udah aku mention di story aku. Allah teteh baik hati, follower teteh jadi pada nge-follow diriku. Kamu juga jangan lupa ya, promotin aku. Iya, pasti banget. Apalagi sebentar lagi aku foto sama sama-sama. Cie, mau foto dia. Iya. Guys, tadinya aku lapar, sekarang jadi gak lapar. Lagi mau nikah ya? Iya, lagi ini, trial. Nikahnya nanti. Kalau sudah lulus. Ini lagi trial dulu guys. Ya. Ntar kalau cocok, insya Allah pakai Nia Wedding. Oh, ya. Kalian yang mau prewed juga bisa. Bisa. Jadi nggak cuma nikah doang ya teh ya. Iya, prewed bisa. Terus lagi mau nikahan juga bisa. Wow.
Salma katanya Teh Salma cantik banget. Iya, atur nuhun. Eta saha anu nyari ya? Kata Yeni, Ece Yeni, atur nuhun. Sudah bangun dia. Mas, Mas ini Mas. Ayo sini. Jadi periksa Zinta. Hayo kamu gerak pakai baju. Ya Allah, dia baru bangun. Hayo kamu gerak pakai baju. Bajunya di mana? Cantik gak? Ya Allah, dia tidur nyenyak banget. Betah banget di galerinya Wendy. Miring tengkurap semua. Ini sudah geris. Oke. Ya. Tapi lu harus pakai softlens yang ada titik tengahnya gitu. Bagus tahu. Gak ada lagi softlensnya. Sudah bagus. Kamu takut sama aku, Maya? Gak ada lagi. Soalnya sama gak bawa softlens. Tapi udah cantik. Iya cantik. Kamu kira kayak siapa ya? Jadi kayak ada artis India tahu mirip. Kalau bayar berapa tanya teh? Wedding 7 juta atau 8 juta aduh. Gak apa-apa, kan hari ini mah kita pelan. Ini mana bajunya? Ada. Kan kamu foto buat ini dulu. Ini foto buat sama aku. Iya dah, oke. Kamu nggak tahu kan ini adalah orang Padang. Tuh teh jauh ya teh, aku pendek sekali coba kamu berdiri. Oh tingginya tuh ada 180 ya? Coba kamu berdiri yang lagi. Kamu kan salah. Ini begini tuh. Geris. Nanti aku naik ini. Tau falak gak? Tau Kan kalau getihan itu hidungnya. Pinjam ya slow yang tinggi dong buat dia. Kalau naik itu gak ada ya tuh ya. Naik yang quick. Iya. Jadi foto. Ayo. Belum ini tuh ya. Dia mau foto dulu. Dia wae foto dia dulu. Kamu foto iya aku nggak petakilan teteh suka ini suka protes ya kalau petakilan teh nggak boleh. Gue happy. Burger happy. Iya burger happy. Masa udah cantik gini dibilang kayak palak ih jahara dia mah. Ininya. Softlennya. Bukan ini nih. Kenapa ya? Kan palak begini nih. Nah, segini atau tuh? Aku pegang gini tuh. Ada garis. Kalau kamu cantik dia nggak mau bilang-bilang talak wah ceweknya ada yang godain aja. Gimana yang godain tahu dan tadi kenapa live tahu nih gelis tuh bulan kamu pakai baju cuci muka dulu cuci muka dulu kamu cuci muka dulu terus aku mah mau cuci muka sih bukan aja mukanya begini. Wah orang ganteng tetap ganteng ya. Iya duduk sayang. Misu gitu goreng Salma Sunan. Hai. Aku bikin story dulu ya sama. Yang tadi gini ya teh ya. Ntar dulu bikin video-video mah nanti. Iya. Aku mau bikin story. Foto foto buat apa? Ini. Ya apa buat polisi aku. Sebentar. Bu Monica udah jadi janda. Iya. Ini beda ini umumnya. Kamu kata kamu ke Papua sieun lah. Iya. Kenapa? Nanti dia kan suka ke Papua nanti teh gimana ngomong gitu. Oh. Ditugasin ke Papua gitu. Kadang-kadang ya orang-orang ya. Suka ya. Kebagian. Itu ditanya eh. Ayo. Apa? Kamu tidur. Katanya bangun tidur. Suka ditugasin ke Papua. Sama warna katanya dia ditanyain warna lilak say ini ditanyain ditugasin ke Papua janganlah jangan itu jangan lagi mas diteteh lah oh. Kenapa emang kamu nggak mau orang tahu kamu pacarnya Salma? Iya dia tuh pengennya banyak ceweknya jadi gitu takut banyak ininya ya enggak dia takut follower aku turun teh. Kalau dia mah posting itu sama aku. Dia mah emang suka ngeledekin aku teh. Kalau lagi ngapain teh pasti aku diledekin terus. Beda-beda. Itu bahasa sayang. Selain bahasa cintanya dia kayak gitu. Love language-nya begitu. Betul. Enggak tahu juga dijadiin foto profil ini. Masa? Iya. Sama dia.
Hai guys, nih. Iri dia sama aku. Siapa cowokmu? Iya. Hari ini cantik banget. Baru jam 4, Eki. Jangan ngadi. Jangan ngadi-ngadi, Eki. Udah lapar. Diam-diam. Kamu tangannya enggak usah dimainin dulu. Aku kan mau fokus ambil makeup. Merok, sayang. Buka matanya. Lihat sini. Boleh ketawa? Insyaallah cantik banget. Nanti bagi ya. Boleh. Cantik tuh usaha Eta. Ini gue pisan. Ntar aku masih mau nyamain dong. Apa alisnya? Yang sami. Tadi emang di Instagrammu? Hai. Udah. Dikira nikah? Enggak. Orang ini cowok semua yang nonton. Bukan nikah, dikira model. Oh, kan ada tulisannya live model. Kamu kenapa belum ganti baju? Nanti kamu jadi apa? Aku tuh cepet celananya tuh. Kamu belum mau sini? Iya, sama teteh. Oh iya, iya dong, dipromiokin sama aku. Ini pakai tadi? Iya, dipakai sebelum. Kira ini produknya teteh nih? Mana? Buka. Ini hidungnya. Ah ya, lipstiknya bagus yang begitu. Ya iya dong. Tuh kan, dia mah kalau ada yang bagus lah baru bilang. Emang biasanya pakai warna apa? Saya sekarang heran ada orang make up. Jadi orang make up itu tujuannya biar cantik ya. Tapi kadang orang tukang make up itu dia tujuannya bukan cantik, tujuannya biar kelihatan di make up. Jadi lipstik itu pakai yang warna merah. Merah itu loh yang kata aku tuh yang ininya warna biru gitu. Jadi warna-warni. Kalau ini emang makeupnya makeup cantik ini mah. Jadi serem jadinya. Ya, iya, aku udah mahalin teh, guys. Mun ayo mahal-mahal gitu. Kalau ya, makeup itu tujuannya biar cantik. Kalau memang orangnya dia jadi kayak orang India banget ya. Ayo sembah aku. Gagal. Thank you Salma udah datang. Foto. Nawa suka enggak? Banget. Review. Yeah. Testi. Gimana? Hai guys. Aku mau di story ya gimana? Enggak, ini lagi live, aku share aja. Okay. Yang pertama, aku enggak pernah di make upin seringan ini. Terus seriusan? Iya, beneran, enggak sumpah. Nih, hidung. Aku kan hidungnya aslinya kalian tahu sendiri, kalian buka Instagram aku, hidung aku gedenya kayak apa. Ya kayak orang India banget, tapi kalau seperti dia aku kayak bule guys, aku senang banget guys. Jadi dia tuh enggak tuh, tone up-nya tuh enggak lebay gitu, enggak dibagusin sama tetehnya, lebih cerah dari wajah aku biasanya. Pigmen banget tuh, sama banget, enggak ada yang beda, aku senang banget lihat tuh. Paling suka di bagian apa nih? Aku paling suka di semuanya. Cuma kalau misalkan tipe cerima emang dari Allahnya seperti ini ya. Udah disediin pada hama ya. Tapi aku memang diciptakan untuk menjadi emas. Cabi dan cantik. Cabi dan cantik. Tapi kalian gak boleh gelus sama aku karena aku lagi cantik ya guys. Iri ya. Itu mahal guys. Jangan lupa ya di follow Instagramnya Salma. Tapi sangat puas untuk kalian yang akan menikah sekali seumur hidup. Rekomend gak nih Salma? Rekomend banget. Ya mudah-mudahan nanti kita berjodoh ya kalau ya, Salma nikah ya. Amin. Pas tetehnya ya pas tetehnya kosong. Kalau tetehnya lagi banyak ya Alhamdulillah. Oke, okay, thank you guys. Aku ya. Pause dulu ya karena kita mau foto dulu. Aku kayak siapa? Bye-bye. Jangan lupa follow Instagramnya. Apa sih? Salma Sal R.
sama Salm. Wah, Salma itu paling atas kalau kalian. Oh, iya, followernya paling gede. Oke, thank you semua. Dadah.